nggak tahu apa itu lapor kemana, nggak tahu mau visum kayak gimana kan, nggak tahu gimana proses dunia gitu. Jadi saya cuma memfoto bagian tubuh saya yang setelah saya dilecehkan itu tadi, kena kekerasan seksual gitu di pesantren. Korban tindak kekerasan seksual di sebuah pesantren Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung bertambah. Merupakan pemilik sekaligus guru di pesantren yang telah mencabuli 12 orang santriwatinya. Memakan waktu sekitar 2 tahun, berkas perkara kekerasan seksual dengan tersangka MSAT, anak pemilik dan pengasuh pondok pesantren Syidikiyah Jombang, Jawa Timur, akhirnya dinyatakan lengkap atau P21. In Indonesia, the number of reported assault cases committed against women have increased significantly from 135,000 cases in 2012 to 338,000 cases in 2021. In 2021, a third of these reported cases were of sexual assault. 19% of those reported cases took place in Islamic boarding schools, making it the second most common location for sexual violence after universities at 27%. Kalau pas masa kecil ingin jadi guru, ya niatnya ingin mencerdaskan bangsa gitu niatnya. Terus akhirnya pas mau daftar kuliah ya ingin ke pendidikan agama Islam itu. Ya karena sembari kita mengajar ilmu, kita juga bisa dapat pahalanya gitu. Saya memulai pekerjaan di pesantren itu sebagai security perempuan. Setelah 4 bulan kena kekerasan seksual di pesantren. Yang saya inginkan itu pelaku itu harus kerana hukum. Terus Pak Yainya bilang, "Wis jangan kerana hukum, nanti banyak biayanya gitu. Nanti saya yang diwawancarai banyak TV gitu. Padahal kerjaan saya banyak gitu, Pak." Ya ancamnya sambil berdiri gini kak, terus gini, awas ya kamu jangan sebar-sebarin kasus ini gitu. Nanti pesantren ini namanya bakal jatuh gitu. Selama pasca kejadian ya yang saya alami tuh kayak hampa, sedih, terus pikiran kacau gitu kak, kemana-mana, terus sering nangis, terus kadang-kadang teriak-teriak gitu karena tiba-tiba aja kayak keilingan. Satu bulan kemudian, saya juga kemudian yang ada di kepolisiannya juga semuanya perempuan pada saat itu juga bilang ke bayar visum dulu, bayar visumnya harus bayar uang sendiri. Terus kamu udah izin nggak ke pesantrennya buat lapor? Kamu kenapa sih kok nggak lapor dari dulu gitu kan? Laporan saya nggak diproses sama Polresta di situ, ya karena biaya visum itu tadi. Dan kedua ya karena itu tadi nggak ada izin dari pesantrennya gitu. For the past 10 years, the Commission of Women Empowerment has been fighting to pass the RUU TPKS or the Elimination of Sexual Violence Bill. Lawan patriarki, lawan patriarki sekarang juga. Proposed to tackle sexual violence in Indonesia, this bill was passed on 12th April 2022. And now includes prison terms for crimes of physical sexual abuse, both within the outside of marriage and for sexual exploitation. However, a specific clause on rape and forced abortion was omitted from the bill. Some, including Indonesia's Islamic Council, have opposed the bill with the belief that the bill encourages sexual activities outside of marriage. Mengapa perempuan? Perempuan adalah makhluk mulia, kuat dan penuh misteri. Hidup ini diawali dan diakhiri oleh perempuan. Perempuan adalah ibu peradaban. Daerah sini adalah pesantrennya kebanyakan adalah patriarki. Artinya perempuan tidak layak memimpin. Tapi karena sebuah keterpaksaan, kita ditinggalkan oleh suami, oleh pemimpin pesantren ini. Maka walaupun saya perempuan, harus bisa menyelamatkan pesantren ini dari keterpurukan. Nah, ini adalah suami saya yang sudah meninggalkan kita 14 tahun yang lalu. Nah, karena kemuliaan beliaulah kita kemudian
mengikuti langkah-langkah beliau yang mulia dan ingin menjadi orang yang bermakna dan mulia. Dan setelah saya memahami ternyata perempuan tidak berhak untuk hidup seperti laki-laki, disitulah saya memberontak. Kemudian akhirnya saya dinobatkan menjadi tokoh gender. Kemudian dijadikan tokoh feminis. Di mana istilah-istilah itu sama sekali saya lupa dalam kehidupan saya. Saya baru menyadari ternyata kesetaraan itu adalah kebutuhan bagi manusia, kebutuhan untuk negara ini dan untuk bangsa dan untuk semuanya. Walaupun begini-begini, tetapi ini penuh berkah. Positif menghadapi kegelapan-kegelapan yang negatif di depan kita. Itu akan mengangkat kita, itu akan menjadikan kita luar biasa. Ini yang dianggap oleh banyak orang, bahkan saya sendiri, bahwa hal itu tidak layak untuk tumbuh di pesantren. Ternyata ini adalah hal yang sangat mulia dan sangat dibutuhkan oleh siapapun. Ya, makasih banyak sama Ibu ini dari kecil di sini sampai sekarang. Alhamdulillah merasa sedikit-sedikit bisa mengamalkan ilmu di sini. Kalau kaitannya untuk kasus KS ya, sebetulnya peran sentral seorang ibunya itu penting banget. Karena kekerasan seksual itu kan diawali oleh si pelaku itu menganggap korbannya itu lebih rendah dari dia. Nah, kalau sudah menghargai, kalau sudah udah ada rasa penghargaan, ya gimana mau melecehkan gitu loh ibaratnya. Gimana mau melecehkan. Jadi penting banget figur seorang pemimpin perempuan itu untuk menjadi teladan dan juga role model dan juga untuk menjadi objek bagaimana caranya kita menghormati dan menghargai perempuan. Kemudian kasus-kasus kekerasan seksual itu bisa diredam dari situ. Nah, ini anak-anak masih baru. Udah yang rajin, yang tabah, harus menjadi perempuan-perempuan hebat. Perempuan-perempuan yang bercahaya. Kalau saja kiainya itu laki-laki, mereka tidak berani mengungkapkan. Terus ini pernah terjadi di suatu pesantren dan korbannya itu menghubungi saya dan kemudian keluarga dekat saya. Dia dilecehkan oleh gurunya. Malam-malam dikerayangin, setiap malam katanya. Ya saya takut ilmu saya tidak manfaat. Saya takut melawan guru. Saya takut. Jadi menganggap menolak dan kemudian memberontak itu melawan guru dan takut ilmunya tidak bermanfaat. Jadi apa yang dipegang itu sangat salah sekali. Jadi selain mungkin mereka harus ada wadah juga sih di pesantren gitu karena semua bisa jadi pelaku siapapun itu. Tidak memandang karena dia paham agama atau segala macam, tidak memandang dia ustadz, tidak memandang dia berpendidikan gitu kan. Tapi itu kan berarti cara dia berpikir, cara dia bertingkah laku gitu kan. Siapapun bisa jadi pelaku dan siapapun bisa jadi korban juga. Jadi ya mungkin harus ada wadah di situ yang sekiranya mereka nyaman untuk bercerita, untuk mengadu. Katanya di pengajian saya gitu, katanya feminis itu jahat, feminis itu berat, nanti perempuan kedudukannya di atas laki-laki gitu kan. Terus akhirnya saya ngecek kan di akun-akun feminis gitu, perjuangan melawan penindasan gitu. Akhirnya saya tertarik untuk mengikuti apa yang aktivis feminis gerakan gitu. Ya pengen bercerita seperti ini ya, agar orang-orang tahu gitu bahwa kekerasan dan pelecehan seksual itu enggak terjadi karena pakaian saja gitu kan, suasananya yang sepi atau apalah gitu kan, itu kan karena tetap apapun kejadiannya itu tetap pelaku yang salah. Bahkan saya yang pakai pakaian niqab ini pun, saya juga
kena kekerasan seksual gitu di pesantren. Kekerasan pelecehan seksual itu bukan aib korban sebenarnya. Itu adalah aib pelaku dan juga aibnya yang melindungi pelaku gitu. Itu ya, jadi artinya laki-laki dan perempuan masing-masing punya tanda-tanda baligh gitu. Tapi lebih khususnya lagi nanti perempuan haid. Artinya kalau misalnya si perempuan itu udah haid, udah menstruasi, sistem reproduksinya dia itu udah mulai berfungsi. Kalau misalnya untuk harus menikah itu nggak cukup kalian udah haid aja. Sistem reproduksi yang baru berfungsi di usia 9 tahun itu masih baru berfungsi. Belum tentu dia udah secara fisik dia udah siap untuk hamil, untuk memiliki kandungan. Sebenarnya sebagai upaya preventif, ya edukasi itu sih yang paling penting. Mengedukasi, kebetulan kalau di kita itu setiap tahun ya cuy ya, setiap ada santri baru itu kita adakan pengenalan materi kesehatan reproduksi. Ya berharapnya mereka sejak dini itu udah paham bagaimana kesehatan reproduksi yang di dalamnya juga nanti menyangkut tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika dikomparasikan dengan kitab-kitab kuning, di mana wacana-wacana dalam kitab kuning juga sebenarnya bersumber dari Al-Quran dan hadis, itu bisa disambung. Walaupun yang selama ini kita kenali bahwasanya Al-Quran dan hadis itu banyak sekali ketimpangannya gitu. Sebenarnya pendapat-pendapat seperti itu salah. Dari yang saya dapatkan dari beliau-beliau itu sebetulnya bahkan Al-Qur'an dan hadis itu sudah sangat adil gender sekali gitu. Terutama ayat Al-Qur'an ya. Hanya saja karena pada Al-Qur'an dan hadis itu diturunkan pada saat di tengah-tengah budaya yang memang sangat patriarkis sekali gitu. Jadi memang menyesuaikan gitu. Tapi ajaran intinya itu sudah sangat adil gender sekali. Itu hanya saja penafsiran terhadap Al-Qur'an dan hadisnya itu yang banyak sekali mengandung ketimpangan gender. Ya, harapannya ya itu sih, semakin banyak orang-orang yang teredukasi ya tentang bahayanya kekerasan seksual. Itu sih kita pengen mengedukasi adik-adik santri bahwasannya neriak-neriakin cewek tuh gak boleh loh. Karena itu sebagian dari bentuk tidak menghargai mereka kepada perempuan gitu. Ataupun sebaliknya ya bisa jadi ya kita juga mungkin teman-teman perempuan juga ketika ke teman-teman putra juga seperti itu, kita juga mencoba mengedukasi mereka untuk saling menghargai dan saling menghormati sesama gitu. Jadi untuk pesantren lain, saya berharap agar memiliki SOP mengenai kekerasan dan pelecehan seksual gitu. Di kehidupan pesantren itu patriarkinya kuat banget. Ya pingin gini, kalau misalnya pimpinan pesantren sekiranya gitu kan, kan pemimpinnya laki-laki gitu. Kalau misalnya lebih kompeten perempuan ya kenapa enggak gitu. Karena kan tujuan untuk mensejahterakan dan juga memberikan ruang aman gitu yang ada di lingkungan tersebut. Kalaupun saya yang sebagai security saja dilecehkan gitu, apalagi saya yang menjaga keamanan saja tidak aman, bagaimana dengan civitas lain yang seperti santriwati dan juga ustazanya. Ya harapannya nanti kedepannya agar para korban dan penyintas juga ingin apa itu agar berani bersuara lagi gitu.